Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Kehadiran Sekolah Tinggi Multimedia ini sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat akselerasi transformasi digital. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana akan menghadirkan Politeknik Digital Nasional yang akan berfokus pada penyediaan talenta digital melalui pendidikan vokasi Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo Hari Budiarto, saat ini Sekolah Tinggi Multimedia telah memiliki 6 prodi, yakni 4 prodi di bidang penyiaran dan 2 prodi lainnya di bidang animasi dan teknologi game. Lebih lanjut, Hari juga menambahkan nantinya Kominfo akan menambahkan program studi baru bidang teknologi informasi dan infrastruktur digital yang akan bekerjasama dengan masyarakat telematika untuk mengembangkan kurikulum pembelajarannya. Kemudian program studi aplikasi informatika yang akan menciptakan profesi di bidang data science, coding, serta akan ada program magister kepemimpinan digital. Adapun hadirnya STMM sebagai sekolah digital menjadi upaya pemerintah dalam mempercepat akselerasi transformasi digital dengan menyediakan talenta digital yang berkualitas. Kemudian muncul PP 57 tahun 2022. Maka kita berubah dulu menjadi vokasi, namanya nanti Politeknik Digital Nasional. Ya. Kampus tadi yang saat ini itu konsentrasinya banyak ke komunikasi, ya, atau digital broadcast, nanti kita tambahin prodi-prodi baru dan kita akan dirikan gedung baru di situ karena wilayahnya cukup luas, ya. Itu ada di Jalan Magelang 6 km, ya. Itu cukup luas kampusnya, ada satu lapangan bola, itu akan kita dirikan 1-2 gedung, ya, yang melambangkan adanya otak kiri dan otak kanan, dan kita ciptakan suatu kampus yang mahasiswa itu tidak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi mereka bisa belajar di taman-taman yang ada. Bahkan gedung itu akan kita lengkapi dengan display raksasa. Jadi display tadi itu bisa dipakai untuk konten-konten yang dihasilkan oleh mahasiswa. Mereka bisa diskusi dengan dosennya, tugas-tugas tentang pembuatan konten, kemudian mereka tayangkan di situ, kemudian bisa diskusi bersama. Pemirsa, para pelaku perhutanan sosial menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo karena program perhutanan sosial telah memberikan dampak signifikan bagi para petani. Apresiasi itu disampaikan oleh perwakilan Gema Perhutanan Sosial, Profesor San Afri Awang, saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah pelaku perhutanan sosial mengapresiasi program-program perhutanan sosial besutan Presiden Joko Widodo yang dinilai telah memberikan dampak signifikan bagi para petani. Apresiasi itu disampaikan perwakilan dari Gema Perhutanan Sosial, Asosiasi Pengelola Perhi Sosial Indonesia, Perkumpulan Reja Semut Ireng, Pojok Desa, dan Perkumpulan Desa, yang diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 31 Januari 2023 lalu. Profesor San Afri Wang dari Gema Perhutanan Sosial menjelaskan hasil risetnya di beberapa daerah menyebut petani penerima program perhutanan sosial Presiden Joko Widodo mendapat manfaat berupa pertambahan luas lahan garapan. Sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan itu hanya 0,083 hektar, sama dengan 830 meter persegi. Tapi setelah ada PS, mereka menerima SK dari kebijakan presiden, itu naik 10 kali lipat penguasaan tanahnya, menjadi 8.400 rata-rata, ya, 8.400 meter persegi. Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, para pelaku perhutanan sosial juga menyampaikan sejumlah usulan, antara lain terkait penyelesaian SK perhutanan sosial yang masih tertunda. Menurut Profesor San Afri Wang, Presiden akan segera menyelesaikan hal tersebut sesegera mungkin. Dan beberapa usulan-usulan yang Presiden berjanji akan menindaklanjuti. Misalnya, nanti semua SK-SK yang tertunda
surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda. Dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya. Sementara itu, perwakilan Gema Perhutanan Sosial lain, Siti Fikria Kuryati, berharap agar seluruh SK perhutanan sosial di Pulau Jawa bisa selesai pada akhir tahun 2024, mengingat luas lahan yang tidak terlalu besar. Kalau bisa sebelum 2024 itu semua itu sudah selesai, ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya ya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektar itu selesai 2030, tapi kalau bisa dalam waktu yang cepat. Intinya kita ingin 12,7 juta hektar diselesaikan di eranya Pak Jokowi, 2024. Yang menjadi warisan yang baik dari Presiden. Informasi berikutnya, pemirsa, Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso mengungkapkan strategi menjaga stabilitas harga beras. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah siap didistribusikan untuk operasi pasar hingga bulan Maret. Presiden Joko Widodo memanggil Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Hal tersebut guna membahas kenaikan harga dan ketersediaan stok beras di pasaran jelang masa Lebaran. Budi Waseso mengatakan Presiden Joko Widodo menaruh atensi besar terhadap kenaikan harga beras. Pasalnya, kenaikan beras akan memicu kenaikan inflasi. Karenanya Presiden meminta Bulog untuk menyalurkan stok cadangan beras pemerintah guna meredam lonjakan harga beras di pasaran. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta Budi Waseso untuk bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawasi penyaluran cadangan beras pemerintah, terlebih beras impor dengan kualitas premium. Guna mengatasi kenaikan harga dan penyerapan beras lokal, Bulog telah mempersiapkan strategi khusus. Di antaranya, Bulog akan mengedarkan beras impor kualitas premium seharga Rp8.300 per kilogram. Cadangan beras di gudang Bulog dan beras impor saat ini akan dihabiskan demi operasi pasar untuk kemudian menyerap 2,4 juta ton beras lokal di bulan Maret. Budi Waseso turut meminta para media dan jurnalis untuk turut mengawal operasi pasar dan penyerapan beras lokal. Nanti ada penimbunan, penumpukan, karena sekali lagi ini kan berasnya beras premium. Jadi harganya kalau di lapangan mahal. Nah padahal kita berharap ini beras tetap dijual murah, karena dari Bulognya juga berasnya murah. Gitu. Senada dengan Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mendukung langkah Bulog dalam menyerap beras lokal yang akan panen pada Maret hingga akhir tahun. Saya sudah menugaskan Bulog untuk menyerap sekitar 2,4 juta ton tahun ini, sehingga nih gudang Bulog memang harus dikosongkan. Ya. Jadi nanti Bulog akan mengosongkan untuk operasi pasar sebulan terakhir ini, kemudian untuk new crop yang baru ini 2,4 juta. 70% di panen yang pertama, sisanya di akhir tahun. Ya. Pemirsa, mulai hari ini pemerintah menerapkan program biodiesel B35. B35 merupakan bahan bakar dengan persentase percampuran bahan bakar nabati berbasis CPO sebesar 65% ke dalam bahan bakar minyak solar sebesar 35%. Sebagai upaya dalam mengurangi impor minyak dan menghemat devisa negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan meningkatkan persentase pencampuran bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar dari 30% menjadi 35% mulai tanggal 1 Februari 2023. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi dan secara bertahap beralih dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan. Menteri SDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers capaian kerja sektor SDM tahun 2022 dan program kerja tahun 2023 menyampaikan bahwa penghematan devisa dari pemanfaatan biodiesel di tahun 2022 mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan realisasi penggunaannya mencapai 10,45 juta kiloliter atau lebih dari target yang ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 10,1 juta kiloliter. Adapun dengan adanya program B35 ini diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja sekitar 1.653.974 orang serta pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 34,9 juta ton CO2e. Terkait dengan biodiesel, ya, kita di tahun 2022 realisasi biodiesel kita sudah mencapai 10,45 juta kiloliter. Ya, kita targetnya di 2023 itu mencapai 13 juta kiloliter.
2023 ini insya Allah Ibu nanti kembali program B35 ini segera diimplementasikan. Jadi devisa yang berhasil dihemat di tahun 2022 itu sebesar 122,6 triliun atau 8,3 miliar US dollar. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.